dan London School of Public Relations Jakarta mempersembahkan PR Corner. PR Corner bersama Prita Kemal Gani. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Light audience, senang sekali rasanya Kevin Onik hari ini bisa kembali menemani Anda semuanya seperti biasa di PR Corner. Dan acara ini selalu hadir di Light FM setiap Senin malam pukul 20 sampai dengan 21. Dan telah hadir di studio kita host acara PR Corner, Ibu Prita Kemal Gani. Ya, selamat malam Mas selamat Kevin. Malam. Siapa sih Bu tamunya kita malam hari ini? Mungkin light audience ingin tahu siapa sih yang malam hari ini hadir untuk di acara PR Corner. Iya, pasti light audience semua kenal dan dekat dengan kita. Beliau adalah Bapak Dr. Dino Patijala. Oh, siapa coba Mas Kevin? Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ayo Mas Kevin, siapa okay. Pak Dino Patijala? Nah ini Kevin juga harus baca dulu ya Bu ya. Yes. Kira-kira mungkin light audience harus tahu juga dulu Pak Dino Patijala ini siapa ya sebenarnya. Oke, okay. Ini Kevin bacain biodata dari Pak Dino Patijala. Ini adalah Dr. Dino Patijala adalah sosok diplomat ulung yang juga mantan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia di era Presiden Bambang Yudhoyono. Kita langsung tanya Pak Jalal aja langsung aja Bu ya. Pak Dino, kalau di public relation itu biasanya seorang public relation itu dia berupaya dengan berbagai teknik dan strateginya untuk mendekatkan perusahaannya atau korporasinya dengan masyarakat. Nah, kita ingin tahu dan dengar dan belajar dari Pak Dino bagaimana kalau ini negara ke negara gitu ya. Kebetulan Pak Dino pengalaman sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Mungkin Pak Dino bisa cerita kepada kita sedikit upaya public relation yang dilakukan oleh diplomat. Citra dan public relation penting sekali dalam diplomasi. Penting kenapa? Karena politik itu kan banyak mengenai persepsi. Diplomasi, hubungan antar negara juga banyak mengenai persepsi. Sehingga public diplomacy menjadi sangat penting. Public relations menjadi sangat penting. Kita lihat persepsi bahwa misalnya ekonomi Indonesia landasannya kropos di tahun 1997 itu ya. Itu membuat investor menjadi lari dan akibatnya apa? Ekonomi kita jadi lumpuh ya. Jadi minus 13% dan lain sebagainya gitu. Jadi persepsi ini sangat penting dan itu menjadi misi utama bagi diplomasi Indonesia, bagaimana menciptakan persepsi yang positif mengenai kita. Dulu saya ingat berkali-kali saya mendapat penugasan ke luar negeri dan agak sulit karena adanya persepsi bahwa Indonesia itu sedang menjadi failed states, Indonesia itu tidak stabil, Indonesia itu sarang teroris, Indonesia itu ekonominya morat-marit dan lain sebagainya. Kadang-kadang persepsi itu ada benarnya, misalnya mengenai korupsi ya. Nah, tapi bagaimana kita walaupun ada persepsi itu dan walaupun kadang-kadang ada benarnya, kita bisa memujuk orang untuk melihat kita dalam perspektif yang positif gitu. Jadi gimana tuh caranya Pak Dino untuk menjelaskan bahwa sesungguhnya persepsi itu dan realitanya berbeda. Jadi apakah Pak Dino berbicara di berbagai kesempatan di Amerika atau bagaimana juga Pak Dino mempersuasi masyarakat Indonesia di Amerika bahwa persepsi dan realita itu berbeda gitu? Ya, yang jelas kita harus maju ke depan dan berbicara dengan persuasif. Itu penting sekali. The power of words itu luar biasa. Ya, kadang-kadang kalau kita masuk di TV aja melakukan wawancara atau di radio dan sebagainya, itu impactnya cukup baik. Orang lihat wajah Indonesia aja udah senang. Dan yang penting kita juga harus mengerti kalau melakukan persuasi, jangan kita harus mengerti mindset mereka. Jangan memaksakan mindset kita sendiri itu. Ya kan, misalnya taruhlah apa? Kita di Indonesia sangat bangga dengan Pancasila, ya kan? UUD 45 dan sebagainya gitu. Tapi kalau kita ke luar negeri bicara itu menggebu-gebu, enggak nempel tuh. Karena kita berbicara di masyarakat yang tidak familiar dan mungkin mereka bisa apresiasi, tapi kita harus tahu apa yang penting bagi mereka dan kita masuknya dari sana, bukan apa yang penting dari buat kita dulu tuh, ya kan? Ya, kita apa harus yang penting buat mereka ya, dulu. Ya, buat market kita harus menyesuaikan dulu gitu. Jadi apa yang kita sering apa dogmatis di dalam negeri itu seringkali tidak mempan di luar negeri. Nah, kita harus tahu itu.
Dan kedua, kita jangan bicara dengan emosi dan marah-marah. Kan kadang-kadang saya sering lihat tuh di dalam negeri itu kita karena nasionalisme suka mengempalkan tinju dan lain sebagainya. Tapi di luar negeri begitu kita ngomong begitu, kita akan kehilangan audiens itu. Orang menjadi nggak simpati. Masuk putus gitu komunikasi ya. Iya. Jadi kita harus selalu memancarkan wajah yang simpatik. Kalau orang nanya definisi diplomat itu, Ibu Prita, definisi diplomat adalah orang yang situasi semakin panas, hatinya semakin dingin, dan mukanya semakin senyum. Itu kita harus belajar Mas Kevin. Tadi nggak susah itu, itu emang sulit. Itu saya belajar dari Pak Ali Alatas. Dalam suasana yang paling tegang sekalipun, dia selalu bisa kalem gitu. Tapi ada nggak kira-kira waktu gimana Pak Dino juga ada rasa takut gitu ya? Ya kita manusia biasa, terus atau marah juga gitu, gimana tuh Pak Dino? Sering malah, terutama dulu waktu saya menangani masalah Timur-Timur tuh banyak kejadian-kejadian yang sangat menggugah, merusak membuat hati jadi nggak enak gitu ya. Tapi ya itulah tugas kita sebagai diplomat, harus selalu bisa kalem, menjaga emosi. Kalau nggak bisa, jangan jadi diplomat. Iya, gimana Mas Kevin? Ya, ini tadi Pak Jalil bilang bahwa memang kadang-kadang sekarang Indonesia kan terkenal negara yang ramah tamah dulu ya Pak ya, sopan santun. Tapi sekarang semua orang bisa mengepalkan tangan, saling tunjuk-tunjukkan di dalam negeri. Di luar negeri tadi mungkin itu menjadi satu hal yang kok gini ya, gitu. Nah, tapi ini istilah diplomasi Pak, erat kaitannya dengan hubungan internasional. Seperti apakah strategi komunikasinya Pak kalau untuk ke luar negeri? Tadi mungkin Pak Jalil sudah ceritakan sedikit. Nah ini gimana sih Pak, mungkin masyarakat ingin tahu gimana sih caranya lebih detail lagi ya. Ada perbedaan strategi dulu dan sekarang. Kalau dulu itu strateginya adalah semuanya serba bagus. Jadi waktu saya masuk ke dalam Kementerian Dalam Negeri menjadi diplomat junior, pokoknya asal berita jelek ditangkal, enggak ini bagus semuanya, semuanya serba bagus, ya kan? Jadi kayak negeri dongeng gitu, ya kan? Itu nggak efektif. Ketika saya menjadi diplomat, terutama menjadi duta besar di Amerika Serikat, saya mengambil perbedaan, yaitu strategi yang realistis positif. Apa maksudnya? Okay. Kalau mereka ada kritikan segala macam, saya bilang saya nggak langsung menangkis salah gitu. Saya bilang, oh iya benar-benar. By the way, poin satu kamu ada benarnya, poin dua salah gitu. Poin ketiga situasinya begini gitu. Jadi dia tahu bahwa kita nggak asal nembak gitu. Ya kita jelaskan situasi secara proporsional dan secara real gitu. Ya kan, dan itu lebih jauh lebih mengena. Berarti kita juga harus punya banyak data dan harus Bu Prita, benar itu harus, dan datanya harus real. Dulu waktu saya menangani Timur-Timur dulu, saya banyak ininya juga jujurnya ya, saya bisa melihat ke belakang sekarang. Kesalahan saya itu adalah banyak data dari lapangan yang keliru. Gitu. Jadi data dari lapangan udah dipoles, diberikan ke kita, dan kita juga menjelaskannya. Kalau keliru, kredibilitas kita jadi hancur. Dan dalam public relations, kredibilitas itu everything. Begitu kita ketahuan berbohong dan segala macam, itu kita akan sulit berfungsi itu. Apa sih Pak diaspora ini Pak? Diaspora itu harta karun Indonesia di luar negeri. Wow. Jadi kita kan selama ini kalau bicara orang Indonesia luar negeri selalu bicara mengenai TKI. TKI itu adalah pahlawan devisa dan kita tentu sangat menghargai mereka. Tapi di luar TKI itu banyak juga orang Indonesia yang profesional, yang inovator, artis, seniman, dokter, kemudian lawyer dan lain sebagainya. Nah ini belum masuk hitungan nih. Dan banyak juga orang Indonesia yang telah menjadi warga negara asing tapi masih cinta Indonesia, masih nasionalis itu. Itu juga belum jadi hitungan. Makanya diaspora itu adalah suatu proses di mana kita mulai membentuk suatu identitas antara mereka, semua orang Indonesia yang dari luar negeri, apapun paspornya, bahwa mereka itu berdarah dan berbudaya Indonesia. Nah, baru dimulai di Los Angeles 2012 dan sejak itu ada kesadaran berdiaspora itu. Nah, itu maksudnya untuk memanggil mereka pulang membangun Indonesia atau tetap berkarya di luar negeri? Gimana? Tetap berkarya di luar negeri, tapi yang penting koneksitasnya dengan tanah air jadi segar kembali. Karena banyak mereka udah 30 tahun di luar, udah ada hidup sendiri, tapi banyak modal, banyak teknologi, banyak networking. Cuma mereka nggak merasa dipanggil oleh Indonesia, nggak dirayu. Yang saya lihat tuh kita hanya butuh datang menyapa mereka dan merayu mereka. Iya, saya
sempat juga mendengar waktu itu Pak Dino buat diaspora secara besar-besaran dan banyak teman-teman dari Amerika juga datang. Nah, ada nggak kira-kira dari mereka akhirnya ya kita mau berkarir di Indonesia aja gitu daripada pulang, atau setelah itu dari konferensi itu ada nggak yang apa namanya yang kecantol atau bagaimana? Ya cukup banyak. Jadi sejak konferensi itu sekarang hampir di setiap kota besar dan menengah di dunia itu ada yang dinamakan Indonesia Diaspora Network IDN. Jadi mereka sudah membuat perkumpulan sendiri. Dan kemudian ada sejumlah inisiatif yang mereka lakukan. Misalnya yang saya senang tuh ada a quarter a day. Jadi anak-anaknya suruh nabung 25 sen per hari dan hasilnya dikirim ke tanah air untuk membantu anak-anak miskin. Oh, alhamdulillah bagus sekali. Hal seperti itulah gitu ya. Ya, jadi banyak manfaatnya ya Pak Dino. Mudah-mudahan lebih banyak lagi nanti ke depannya. Nah, itu Pak Dino bisa punya ide diaspora ini dari mana? Karena sewaktu saya menjadi duta besar di Amerika, saya keliling kota-kota di Amerika Serikat, saya ketemu banyak warga negara Indonesia, tapi ternyata mereka nggak saling kenal. Jadi warga negara yang di Boston nggak kenal dengan yang di Seattle, nggak kenal dengan yang di LA, apalagi yang di luar Amerika dengan yang di Tokyo, Brisbane dan sebagainya. Dan saya pikir ini komunitas besar kok nggak punya identitas dan nggak saling kenal gitu. Jadi connecting the dots itu yang paling penting. Ya. Gimana Pak Dino? Saya dengar Pak Dino menulis buku tentang diantaranya adalah harus bisa seni kepemimpinan ala SBY. Tapi ada buku lain, ada 7. Coba Pak Dino. Banyak nih Pak ya ternyata. Yeah. Yang paling laku memang harus bisa karena itu ditulis pada saat musim politik tuh, ya kan? Ada 2 tahun menjelang pemilu. Di sekolah ada Pak, di library. Ada ya, ya, ada. Ya. Dan itu sekitar 2 juta kopi udah kesebar itu, jadi lumayan sekali. Tapi buku lain banyak yang banyak orang nggak tahu, yang mungkin yang beli hanya ibu saya aja tuh. Ya, bahasa Inggris terlalu akademis dan lain sebagainya. Ada buku lagi yang saya suka tuh, Nasionalisme Unggul. Buku kecil berisi apa pandangan-pandangan mengenai apa nasionalisme Indonesia yang sehat gitu.